Al Iman TV Sarana penyubur keimanan Kaifa tariqatu izalati an-najasa au tathir najasa hal nastahmil al-ma' al-adi au nastahmil as-sabun si? Kullu ma takunu min khilali al-izalat للون والرائحة والأثر فيجوز استعماله بمعنى لو أن الماء كفى في ذلك فهو مغن إذا لم يكفي الماء لابد من صابون فتوضع الصابون واليوم يوجد أساليب حديثة للتطهير منها التطهير بالبخار وما يقال له الدرايكلين وما أشبه ذلك هذه كلها إذا أزالت أثر النجاسة ولونها ورائحتها فالعبرة بالإزالة وبذهاب هذه الأثار والله أعلم الشيخ okay. uh, menjawab okay. bahwasannya semua hal yang bisa menghilangkan baik warna bau maupun bekas dari benda najis tersebut maka itu adalah diperbolehkan untuk dipergunakan apabila air cukup untuk menghilangkannya maka ya cukup dengan air namun jika kita memerlukan sabun maka boleh kita pergunakan sabun dan juga banyak cara baru untuk menghilangkan hal tersebut misalnya dengan uap ya atau yang kita kenal dengan dry clean ya di laundry, laundry begitu maka apabila hal tersebut bisa menghilangkan bekas-bekas najis tersebut maka boleh dipergunakan Al Iman TV Sarana Penyubur Keimanan